Selesai hiji sekolah di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, ngokolakeun kegiatan dialajar kalawan langsung di sakolaan, anu salawasna tuhu karena protokol kesehatan. Perprakan dialajar kalawan langsung dilakonan ku cara ngawilah-wilah siswa per kelas, anu nitih 50% tina jumlah siswa. Satu tas sababara bulan ngokolakeun proses diajar kalawan online di mana sewang-sewangan, salah seiji Yayasan Pendidikan Satu Atap di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, mimiti ngalakonan kegiatan dialajar secara langsung di sakolaan. Sanajan kitu pihak sakolah salawasna ngalarapkeun protokol kesehatan COVID-19, upamana wae make masker tur kukumbah leungeun make sabun. Prak-prakan diajar kalawan langsung dilakonan ngaliwatan sistem berjenjang anu prak-prakan diajarna silih genti saban saminggu sakali di sakolaan sarta dua minggu kalawan online. Sajroning itu keur ngalarapkeun jaga jarak atau social distancing, sarohangan kelas ukur dieusi ku 25an siswa. Ari keur jam diajarna nyaeta timimiti jam 8 isuk-isuk tepi ka jam 12 beurang. Prak-prakan diajar kalawan langsung anu dilakonan ku pihak sakola ditampa kalawan hadeku siswa. Salah seorang siswa nembrakeun, prak-prakan diajar kalawan langsung bisa leuwih fokus, sarta bisa panggih deui jeung babaturan sanajan henteu sakumna siswa bisa datang kalawan babarengan. Belajaran ke sekolah lagi. Alhamdulillah ya, senang gitu akhirnya gitu sekian lama menunggu di rumah, akhirnya bisa masuk ke sekolah lagi. Ya walaupun dengan protokol, tapi alhamdulillah senang, soalnya kalau belajar di rumah itu kurang ngerti penjelasan dari guru, mungkin kurang memahami gitu banyaknya. Alhamdulillah setelah masuk guru menerangkan dengan baik, dengan kitanya juga ngerti gitu. Pihak Yayasan ngeceskeun kegiatan dialajar siswa kalawan langsung dilarapkeun ku pihakna tisaprak tilu minggu katompernakeun. Eta kegiatan diajar kalawan langsung dilakonan luyuk kana kasapukan 85% kolot siswa anu samemehna dibagikeun sarta ngeusian angket. Kayaknya kalau yang namanya pendidikan secara materi itu bisa dilakukan dengan online. Tapi untuk pembenahan atau pembentukan karakter ataupun pembenahan akhlak ini nggak bisa kita dilakukan secara online. Itu harus langsung observasi terhadap anaknya, terhadap siswanya. Karena yang kita junjung tinggi di sini adalah pembenahan di akhlaknya. Mungkin permintaan orang tua juga mungkin. Betul, orang tua di sini. Jadi sebelum kita melaksanakan tatap muka ini, sebetulnya kita menggunakan angket kepada orang tua dari 700 siswa yang ada di sini, kepada orang tua 700 itu semuanya angket dan 95% mengizinkan untuk tatap muka. Pihak Yayasan ngeceskin, prak-prakan dialajar kalawan langsung disapukan ku Kementerian Agama. Rezitia Prasaja, Bandung TV.